Waalaikumsalam. Ya, Pak Kadi. Pak Kadi baru aja pulang nih, Pak. Kemana? Makan, Pak. Ruang Pak Kadi mana? Ada nih, Pak. Di mana? Di atas? Ini, di sini, oh, Pak. Ini. Ya. Ini maksudnya apa? Ini baru siap. Apa ini? Ini baru tamu tadi, Pak. Masa kayak gitu? Kabin apa nih? Pelayanan. Ruang kabin. Iya, Pak. Sudah bersih-bersih? Sudah, Pak. Bersih, Pak. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Noveri Ansah menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara di pemerintahan Aceh agar bekerja dengan baik. Tidak hanya fokus pada tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, melakukan perubahan-perubahan kecil dengan menjaga kebersihan, keindahan, dan juga kenyamanan, tempat bekerja juga harus diperhatikan. Penegasan tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh, Noveri Ansah, kepada para aparatur sipil negara ASN di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Dan sebelumnya PLT melakukan sidak tanpa didampingi pejabat lain, juga melakukan sidak di Dinas Sosial Aceh. Selasa 15 Januari 2019, Nova juga berpesan agar DP3A yang didominasi oleh kaum perempuan harus mampu membuktikan bahwa dinas tersebut lebih bersih dan rapi dari SKPA lain. Tiba di DP3A, PLT Gubernur langsung menuju ke beberapa ruang bidang. Wajah Nova langsung berubah saat mendapati ruang musala yang tidak layak. Salah seorang pegawai menjelaskan bahwa para staf biasanya salat di Masjid Gampung yang letaknya berdekatan dengan kantor DP3A. Namun secara keseluruhan, TLT mengapresiasi suasana kantor yang lumayan baik. Namun tumpukan beberapa filing kabinet yang sudah tidak terpakai mendapat catatan dari Nova. Selain itu, meski seluruh kamar mandi dinilai baik, namun PLT menghimbau agar kamar mandi di aula utama yang berada di lantai 3 DP3A untuk dibersihkan. Itu banyak kok pakai timba, kenapa bocor? Tidak hanya di DP3A, kebersihan kamar mandi pada sejumlah ruang di Dinas Sosial juga mendapat kritikan dari PLT Gubernur. Dari seluruh ruang yang disidak, hanya satu kamar mandi yang tempat penampungan airnya tidak bocor dan berfungsi dengan baik. Kondisi kamar mandi yang kurang baik dan kurang bersih juga dikritisi oleh Nova. Selain itu, beberapa pegangan dan grendel pintu yang sudah tidak layak juga disarankan untuk segera diganti. PLT Gubernur juga mengkritik kotak saran yang tidak terawat. Bukan sekedar tidak terawat, bahkan pemegang kunci kotak saran tidak berada di lokasi. Gak ada orang masukin saran, yakin saya. Ianya kuncinya pun udah hilang, ini ada kuncinya nih. Sekarang Pak Kadis mana kunci ini? Di beberapa ruangan di Dinas Sosial, PLT Gubernur juga mendapati tirai yang sudah tidak layak pakai. Selain itu, jelaga yang menghiasi beberapa sudut jendela dan langit-langit ruangan juga tidak lepas dari kritikan. Nova juga menghimbau agar berbagai bentuk peringatan tertulis dibuat secara baik, bukan sekedar kertas yang direkatkan ke dinding ruangan dengan selotip. PLT Gubernur juga menegaskan bahwa dirinya telah memberikan peringatan terkait sidak yang akan dilakukan. Oleh karena itu, seluruh SKPA dihimbau untuk melakukan pembenahan terkait kerapian dan juga keindahan kantor, sehingga akan menghadirkan kenyamanan di tempat kerja. Ini masih kepake nih. Pak Is. Biasanya kita kuitansi ya. Oh ya, oh masih sekali-sekali masih ya. Macam si baru jalan gitu. Dia kalau rusak itu baru sur kita lihat. Berarti sering dibaca kan? La haula quwata illa billah. Baru nih kayaknya Pak Kadis ya? Baru Pak. Hmm.
Ya podo aran. Di mana nih? Ah, yang gini-gini saya suka nih, kreatif kan? Cuman frame-nya bagus lah. Ketahuan tadi masuknya masuk sekedar masuk kan? Nunggu pulang. Nunggu pulang, jam berapa pulang? Pulang jam berapa? Jam 5. Cepat ini ya jam masing-masing.